Udah. Ini cara, kopi di Vietnam. Ini Nick Mansuk. Ini kopi apa Nick? Ini mencok kopi dibuat dari bukit-bukitan di Vietnam. Ini cara minum kopi orang Vietnam. Yang ke atas nih orang panggil Vin. Vin. Yang atas nih. Bila dia nak minum kopi, dia akan masuk serbu dalam ni. Lepas tu dia tuang air panas, dia tutup macam kita makan Maggi tu. Bagi kopi tu masak dalam ni, di bawah ni dia ada lubang-lubang. Bila kopi tu dah masak, akan titik air tu ke bawah. Jadi yang air yang kita hasil yang kita punya di bawah ni, air kopi yang sudah masak. Dia campurkan kopi tu dengan susu yang bengkak. Jadi tak payah tambah gula, dah manis. Tapi untuk biasanya orang Vietnam tak tambah gula, dia akan minum semacam tu. Kopi dekat sini bila kopi lagi pahit yang baguslah. Oh, berarti kalau pahit dia kualitasnya paling bagus. Okay. Lagi kalau kita rasa belum manis. Biasanya orang Vietnam tak tambah gula, dia akan minum semacam tu. Kopi dekat sini bila kopi lagi pahit, kopi tu kualiti lagi yang baguslah. Oh, berarti kalau pahit dia kualitasnya paling bagus. Dia pahit di luar, tapi bila kita minum masuk dalam, dia manis dekat dalam. Itu kopi yang punya kualiti. Tapi yang kopi ni dia ikut juga orang. Ada orang yang suka manis, ada orang yang suka pahit, yang suka ni, suka tu. Jadi kita tak boleh cakap yang ni sedap, yang tu tak sedap. Dia ikut orang juga, ikut kesukaan orang. Okey, jom kita cuba kopi Vietnam.